Shalom, Amang Inang, Akak Ruasni, PhD Lansia, HKBP Keramat Jati. Saya mau bertanya kepada kita semuanya yang mengikuti ibadah PhD Lansia ini dari rumah kita masing-masing atau di rumah sakit atau dimanapun kita berada melalui live streaming ini. Saya mau bertanya apa kabarnya amang-inang sekalian. Saya berharap kabar inang-amang semua, para lansia kami, masih dalam keadaan kondisi oke, okay, sehat tentunya, dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Baiklah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Marede mahita sian buku edde, nomor tolu ayat sada puji Jahoba ale tondik rohama di hamu dot dame nasian Tuhan debata dot sian anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapa, saudara saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada PHD untuk para lansia dari menurut Bibel atau bahasa Batak Toba, yakni dari Hagai 2 ayat 2 sampai 11A. Namun saya akan membacanya di dalam bahasa Indonesia yaitu Hagai 2 dimulai dari ayat 3 sampai 12. Demikian bunyinya. Katakanlah kepada Yerubabel bin Seltier bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yozadak imam besar dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Yerubabel. Demikianlah firman Tuhan kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak imam besar kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri demikianlah firman Tuhan bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu demikianlah firman Tuhan semesta alam sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu janganlah takut Sebab beginilah Firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka Aku akan menggocangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggocangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9 pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada nabi Hagai bunyinya, Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Demikian bunyinya: "Inang Amang yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, judul PhD ini sesuai dengan almanak pada hari Minggu. Judulnya adalah 'Kebahagiaan Mendengar Firman Tuhan.' Inang Amang yang..." Saya kasih dalam Yesus Kristus, setiap orang Kristen pastilah membutuhkan gereja di mana dia tinggal, atau gedung gereja di mana dia tinggal. Oleh karenanya, ada ungkapan orang Kristen bahwa di mana dia berada, maka dijunjung juga gereja yang telah membesarkannya. Tidak jauh-jauh adalah... Contoh HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), makanya gereja HKBP ada di mana-mana, ada di Indonesia, dan bahkan di luar negeri. Kita bisa saksikan gereja HKBP diusahakan sangat indah, megah, dan menarik, namun tidak berarti lepas dari ada masalah secara khusus adalah masalah internal di dalamnya. Oleh karena itu pentingnya seluruh jemaat HKBP tetap beralaskan akan firman Tuhan. Kita lihat dalam teks ini terdapat masalah orang yang orang Yahudi tentang bait suci yang sudah lama tidak diperhatikannya sehingga terlihatlah buruk Hagai sebagai tangan perpanjangan Tuhan menegur bangsa Yahudi tentang bait suci tersebut. Sebelumnya mereka telah mengesampingkan pembangunan rumah bagi Tuhan dan mendahulukan kebutuhan mereka sendiri. Rumah mereka sendiri dan tidak ada sama sekali semangat untuk membangun kembali bait Allah yang telah rusak itu. Oleh karenanya dalam keadaan demikian Allah melalui Nabi Hagai mengingatkan mereka akan kesalahan mereka yakni selama itu mereka telah mendahulukan kepentingan mereka dibandingkan mengutamakan atau mendahulukan kepentingan Tuhan. Kita dapat melihat teguran itu di pada ayat 4 dikatakan masih adakah di antara kamu telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya sungguh sangat luar biasa sindiran melalui teguran ini demikian juga perlu diperhatikan bahwa bukan hanya sekedar membangun bait suci tetapi harus juga menjaga kekudusan hidup dari orang-orang yang membangunnya. Namun ternyata mereka melanggar perintah Tuhan. Pembangunan tersebut terancam oleh ikut sertanya orang-orang yang najis yang tidak layak untuk membangun rumah Tuhan itu. Sehingga pada ayat 17 sampai 18 dikatakan adalah Tuhan menghukum mereka dengan gagal panen. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari penjelasan di atas, apa yang hendak kita dapat petik intisarinya dengan melihat konteks sekarang ini, yakni yang pertama: pembangunan fisik gereja mengalami persoalan. Hampir setiap gedung gereja dibangun dengan luas megah indah. Ini bisa kita lihat. Baik itu di pedesaan sendiri, bahkan sampai ke kota, melihat bangunan itu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan anggota jemaat. Bahkan, mereka membentuk panitia pembangunan agar dapat tercapai dengan maksimal pembangunan tersebut. Panitia bekerja keras untuk mewujudkannya. Bagaimanakah proses di dalamnya? Tentu, saudaraku, tidak sedikit masalah yang dijumpai dalam kepanitiaan tersebut antara lain perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Kemudian belum lagi ketua atau bendahara yang menyelemengkan uang sehingga menimbulkan mosi tidak percaya dari anggota jemaat. Lalu apalagi yang terjadi bencana alam tentunya yang tidak bisa kita prediksikan. Contoh masa sekarang Pandemi COVID-19 mungkinkah akan terwujud pembangunan gereja tersebut? Ada yang sedang melakukannya, tapi tidak semua bisa menyelesaikannya dengan baik. Dengan masalah-masalah ini, maka tidak sedikit pembangunan gereja terkendala, dan bahkan bisa terbengkalai bertahun-tahun lamanya. Itu dari segi pembangunan fisik gereja, sekarang pembangunan rohani. Ini juga bisa menjadi masalah. Pembangunan rohani tidak kalah pentingnya sebenarnya dengan pembangunan fisik. Namun apa yang terjadi seringkali kita melupakan ini bahkan dalam program-program di Huria maupun di tingkat resort. Tidak begitu fokus, tidak begitu serius dipikirkan oleh parhalado atau jemaat. Mengapa ini terjadi? Karena dianggapnya pembangunan rohani hasilnya tidak nampak bila dibandingkan dengan pembangunan fisik gereja. Kalau pembangunan fisik gereja bisa terlihat nyata perkembangannya sampai menghasilkan bentuk bangunan tersebut. Sementara kalau bersifat rohani sangat sulit untuk terukur itu. Oleh karena itu marilah kita memperhatikan dengan seksama apa yang seharusnya gereja lakukan dalam pembangunan fisik gedung gereja dan pembangunan rohani, dan juga disinilah kita mengevaluasi apakah yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan, yakni yang pertama, kesatuan hati. Kesatuan hati sangat penting ditekankan dalam setiap pembangunan rumah Tuhan baik dari unsur panitianya sendiri satu dengan yang lain, baik dari unsur parhaladonya dan bahkan ruas atau anggota jemaat. Kesatuan hati inilah yang mempermudah kinerja pembangunan tersebut, baik itu secara pembangunan fisik atau pembangunan rohani. Oleh karena itu Hagai menyampaikan pesan kepada semua pihak kita bisa dilihat ayat 2 supaya mereka mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan yang kedua ketetapan hati ketetapan hati atau disebut komitmen yang mudah kita pahami komitmen sangat dibutuhkan dalam melakukan tugas pembangunan tersebut tanpa ketetapan hati atau komitmen akan sulit sekali kita melaksanakannya tanpa komitmen. Tidak akan memiliki disiplin diri, padahal itu sangat penting untuk diri sendiri dan bahkan berdampak kepada pelayanan. Tentunya, semakin besar komitmen kita bersama, maka sangat mudah kita melakukan pembangunan tersebut. Yang ketiga, bekerjalah kesatuan oke. Okay. Komitmen juga oke. Okay. Namun itu tidak cukup. Harus disertai dengan perbuatan, action, yakni bekerja, bekerja, bekerja. Bekerjalah itu perintah Tuhan. Kita bisa lihat ayat 5. Dengan bekerja, maka Tuhan Allah menyertainya. Demikian juga Roh Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah orang percaya sehingga tidak perlu lagi kita takut. Jadi dengan kita bersama-sama bertolong-tolongan melakukan bukan hanya berkata-kata tetapi apa yang bisa kita lakukan secara serentak dan kita tidak perlu takut bahwa semua rencana pembangunan itu akan terwujud apabila kita mengimaninya. Inang amang para lansia yang saya kasihi. Apa kaitannya ini dengan kita sebagai orang tua terlebih Inang Amang lansia secara khusus HKBP Keramat Jati? Bahwa pentingnya ketiga poin ini dimiliki oleh Amang dan Inang sekalipun sudah lansia. Kesatuan hati para lansia, lalu komitmennya bagaimana selagi masih bisa, lalu mengerjakannya sekalipun umur sudah tua. Paling tidak, kita memberi support kepada para panitia, para orang muda untuk. Melakukan mewujudkan pembangunan, baik itu fisik maupun pembangunan rohani. Tetaplah, ini kita pelihara. Jangan pernah ada alasan sebagai lansia, "Aku sudah tua, dari mana aku bisa memberi?" Sedangkan gaji pensiunku saja sudah tidak cukup untuk makananku 30 hari lamanya. Ya, saya memahami itu. Tetapi Tuhan sangat baik bagi kita semuanya. Banyak hal yang bisa diberikan oleh orang tua sebagai amang dan inang lansia menjadi teladan bagi orang-orang muda. Dengan perkataan dan perbuatan, dengan hidup di dalam firman Tuhan, tentu akan berdampak bagi kehidupan yang ada di sekitar kita, baik di keluarga kita, baik di tengah masyarakat, di persekutuan kita, di mana kita berada, dan di jemaat. Yang dimana kita bersama-sama dengan orang lain, kiranya firman Tuhan ini sebagai PhD bagi Amang dan Inang dapat menyadarkan kita semua, mengingatkan kita semua tetaplah memelihara kesatuan, komitmen, setia, beriman, dan melakukan aktivitas kita sehari-hari di tengah kehidupan kita mulai dari keluarga tetangga dimanapun kita berada dan juga di gereja Tuhan Allah pastilah menyertai kehidupan Amang Inang di dalam melanjutkan kehidupan ini dengan pembangunan rohaninya yang mungkin bisa kita lakukan adalah Membutuhkan siraman rohani selagi masih Tuhan berikan kesempatan. Kiranya pertumbuhan iman, amang, dan inang terasa dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, Tuhan, buat firman-Mu. Di mana mengajar kami semua untuk memberi perhatian di dalam pembangunan kehidupan, baik kebutuhan, gedung gereja, dan secara khusus adalah pembangunan rohani. Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang bersatu. Berikanlah kepada kami komitmen yang setia memelihara. Berikanlah kepada kami kesempatan untuk melakukan usaha-usaha dengan dengar-dengaran pada firman-Mu, karena dengan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, kami memperoleh kebahagiaan yang tersendiri. Yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, berkatilah seluruh amang inang para lansia secara khusus HKBP Keramat Jati ini. Biarlah Tuhan di masa tua mereka semakin hari semakin mengasihimu, semakin rindu akan firmanmu, agar mereka boleh, Tuhan, tetap bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih hanya kepada Kristus Yesus. Inilah doa permohonan kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mare de Mahita sian buku ED nomor 650 sada e sada huriana hu haholongi hami sambil mengumpulkan persembahan. bata debata martangi yang mahita. Ale debata amana mina di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut selin leona denggan dot nasa uli basa na mauli utus. Hupasat tami masyana ni lihon mi tu hami pilih nami tu ho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hu kami pilih non peti bulhon mu di tonga huriam dot di portibion. Puhai marohanami marhitehite todim. Asalam hutada hami godang islenlen mitu hami. Asalam girgir hami -gir mandok moliate tuho. marhitehite Yesus Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita martangiang ditangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang. Saya badia maguarmu. Saya roma harajanmu. Saya saut malu meniruham di bano tongaun song di bano gicang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siap sesa Saya dosa nami songon panesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tu Unak kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sen pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon sa ni nililing na. Amin. Asini rohani tu hatta Jesus Kristus dot holong ni rohani bata ama dohot parsaurani tondi porbadia ma na mandongani hamu saluhutna amin demikianlah PHD para lansia HKBP Kramat Jati kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita semuanya Horas.